Maha suci Allah. A'udzu billahi minasy syaithani min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. A'udzu billahi minasy syaithani. Aku memohon a'udzu billah, aku berlindung pada Allah minasy syaitan. Antum tengok ah bahasa dia. Aku berlindung pada Allah. Sebab apa? Allah buat makhluk-makhluk Allah ni ikhwan tak sama, ada gagah, ada tak gagah. Kecuali sama gagah lah. Itu memang sama-sama gagah. Allah buat makhluk Allah ni tak sama. Jadi dalam banyak-banyak makhluk Allah ni, yang Allah buat otak ni agak brilliant sikit, syaitan lah. Otak ni brilliant betul. Orang putih kata very clever. Clever punya otak bagi jahannam anak Adam. Apa yang Tuhan bagi kepada syaitan itu, kalau Allah tak defend kita, kita akan rosak dengan syaitan. Kemampuan dia merosakkan kita itu ada. Maka dalam iftitah ni Nabi kata a'udzubillah, a'udzubillah, aku memohon perlindungan Allah. Pasal kita nak lawan dengan syaitan ni, kita bukan boleh ambil kambing 3-2 ke, kita nak ambil pistol berpeluru perak ke, tak nampak. Dia benda ghaib. Nak lawan dia macam mana kita nak lawan dengan syaitan? Dengan perlindungan Allah. Allah saja boleh lindung kita, pasal mata kita tak nampak dia. Dia bukan duduk belah kiri, dia bukan duduk belah kanan, dia bukan mencabar kita dengan silat pulut ke sending ke. Tak. Maka apa yang boleh buat kita selamat daripada dia? Perlindungan Allah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitan. Aku memohon perlindungan pada Allah dari syaitan. Baik, lindung apa? Ada tiga benda jahat dekat syaitan ni. Ada tiga benda jahat dekat syaitan. Satu apa dia ikhwan? Min nafkhihi. Yang kedua, wa nafsihi. Yang ketiga, wa hamzihi. Ini benda jahatnya daripada syaitan, ikhwan. Yang pertama apa dia? Nafkhihi. Dia tu sendiri dah terkutuk, terlaknat. Dia duduk sebelah siapa? Kawan tu boleh kena kutukan. Jahat dia sampai macam tu, ikhwan. Yang kedua, wa nafsihi. Syaitan ni apa dia, ikhwan? Dia ada hembusan dia. Dia boleh menghembus kita. Sebahagian ulama hadis kata, kalau dia ludah kita, kita kena boleh gila. Pasal itu, wa min syarri nafasati fil uqad. Perempuan yang buat sihir kat Nabi itu, dia pakai ayat liak. Pasal apa dia pakai ayat liak? Pasal syaitan suruh dia pakai ayat liak. Dia main ayat ludah. Tu dia ludah. Kena, kena sihir. Susah ubat. Memang wujud. Syaitan ni dia boleh buat. Syaitan dia boleh makan. Syaitan dia boleh muntah. Setan dia boleh kacau orang, setan boleh bunuh orang. Ada riwayat semua tu. Dan dia boleh kencin ke orang. Memang ada riwayat yang sahih semua tu. Maka apa yang kita boleh buat? A'udzu billahi minasyaitani min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Wa hamzihi. Apa dia? Dia boleh menghembuskan di hati kita sampai ke telinga sombong dan suara-suara jahat. Kan ada orang budak-budak duduk, ada bisikan. Ada bisikan, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Ha, betul. Emosi dia hilang dalam masa itu. Dia ambil pisau, dia pergi bunuh orang. Lepas dia bunuh orang, dia pun terkejut. Hai, aku bunuh orang. Dia tahu dia marah kawan tu. Dia tahu dia marah kawan tu. Tapi sampai nak bunuh ni, takkanlah sampai nak bunuh. Tapi pisau di tangan dia. Murder, orang putih kata murder. He killing some, killing, kill. He kill somebody. Tapi, apa jadi dengan otak dia? Lost. Dia tak boleh ingat. Ha, ini nama dia, Hamzihi. Dia hembus. Lepas itu Nabi kata, bila orang marah, kau tengok lihat dia jadi macam mana, kau tengok mata dia jadi macam mana. Cepat-cepat suruh dia, A'udzubillahi minasyaitani min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. So, bila marah, Nabi tak benarkan kita layan orang tu. Jangan layan orang marah. Ya, kalau nak layan pun, layan dengan psycho. Bukan pergi layan kerana dia. Macam duk pergi join dia lagi. Tangkap dia, pelari dia. Jangan duk pergi lain. Ma ni semua tak boleh pakai, tak guna semua ni. Dia duduk marah. Kita jangan pergi cabar dia. Apa tak guna? Apa tak guna? Pergi naik. Join dia. Ah, betul lah tak guna. Betul lah kamjat lah dia ni. Tak guna. Dia rasa orang defend dia. Dia boleh hembus sesuatu pada kita. Dia boleh hembus. Dan dia buat kita sombong. Dia buat kita sombong.
Maka yang ni lah ikhwan, daripada syaitan buat pada kita, terhalang kita melihat kebesaran ilahi dan nak memuji Allah. Terhalang kita.